maaf. Makanya kalau ngantuk tidur di rumah, gak usah narik angkot. Menabrak tiang listrik dan beberapa penumpang mengalami luka-luka. Iya Pak, ayah tahu ayah salah. Hentikan Pak, tolong jangan melakukan tindakan kekerasan. Ini kantor polisi. Tapi dia udah bikin ayah kecewa, komandan. Angkot ayah jadi pojok sama dia. Lu bener-bener kelewatan lu isengan lu, ya? Iya, Cang. Ayah tahu, Cang. Ayah salah. Maafin ayah, Cang. Lu tuh kudu mikir. Gue emang lu udah kayak apa? Lu sama gue udah kayak apa? Lu udah gue anggap sebagai anak. Sekarang lu tabrakin aku, gua bener-bener lu ya. Mana setoran? Mana setoran? Sini. Ini Jam. Nggak ada lagi, Jam. Mulai nih hari, lu kagak kerja sama gue lagi. Putus. Pestut,
selamat abang kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Terus penumpangnya gimana? Kalau penumpang, alhamdulillah nggak ada yang kenapa-napa. Cuma anggota abang rusak parah tuh. Terus Bang Komar tadi marah-marah sama abang. Abang dipecat. Iya tidur. Seharian rewel dia, kayak minta susu deh. Kok gak dikasih? Iya kan aku gak pegang uang. Jadi maksudnya nunggu abang pulang baru beli susu. Gak enak sama warung banyak utang. Mau beli apa ya, Bang? Gini, Dak. Dak. Kenapa ya, Bang? Gue boleh ngutang sekotak susu dulu nggak, Dak? Soalnya susu anak gue habis dan gue nggak pegang uang. Yaelah, Bang. Kesian banget sih hidup lo. Itu aja kagak ada duitnya. Coba nih ya Bang ya, dulu lo nikahnya sama gue, kagak sama si Tuti itu, kagak bakal begini hidup lo Bang. Ya udahlah Dak, itu kan masa lalu, kagak usah dibahas. Ya tapi kan emang kenyataannya begitu kan Bang. Lagian ya Bang ya, Ayah sama Tuti kurang apa sih? Ayah tuh lebih cantik, lebih seksi, lebih kaya lagi. Udah, Dak. Sekarang gini aja deh. Mau kasih apa kagak? Kalau kagak, gue mau cari tempat lain. Bang, bentar. Si abang gitu aja ngambek sih. Iya, ambilin susunya bentar ya. Nih Bang, kagak usah pakai ngutang deh, udah bawa aja. Serius Dak? Alhamdulillah. Gue pamit ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah sih Bang. Makanan kesukaan aku. Udah lama banget gak makan. Sana. Bu. Ibu mau kemana? Ibu mau keluar rumah sebentar. Mau jalan-jalan. Gak bisa Bu. Ibu kan punya penyakit Alzheimer. Nanti kalau ibu kesesat gimana? Ibu emangnya sakit? Ibu kan kelihatan sia-sia saja. Kamu ngada-ada aja. Bu. Pokoknya Yasmin gak ngizinin. Yasmin tuh udah capek, Bu. Lagian juga Yasmin gak enak sama Mas Rashid. Kalau kita berkali-kali repotin dia terus. Ya sudah, nanti bilang aja sama suami kamu. Jangan ikutin Ibu, ya? Bu. Pokoknya Yasmin bilang enggak ya enggak.
Di mana laki lo? Dia nggak pulang dari semalam. Dia nginep tuh di kantor polisi. Dituduh maling, tau nggak? Astagfirullahaladzim, yang bener. Lu sosok kaget deh lo. Ini semua nih ya gara-gara lo, tau nggak? Sejak nikah sama lo, hidupnya jadi berantakan. Kerjaan kagak jelas, makan susah, susah aja yang ngutang. Lu tau gak? Kesian Bang Isnan. Lu kalau mau susah sendiri aja, gak usah ngajak-ngajak. Gak usah sok sedih deh lo. Emang paling pinter lo ya ngerebut pacar orang. Kepadamu tentang kenapa bisa jadi kayak gini sih, Bang? Abang juga gak tahu, Tut. Tapi demi Allah, abang gak nyuri. Tadi tuh abang tabrakan sama penjamret. Benci aja sama ame abang. Tapi malah abang yang dikira penjamret. Ya Tuti percaya sama abang. Tapi kalau sampai abang lama ditahan di sini, siapa dong yang beliin susu anak kita, Bang? Tuti sabar ya. Ini tuh musibah. Allah lagi nguji kita tuh. Tapi ini semua tuh berat banget, Bang. Allah itu gak mungkin ngasih ujian yang melebihi kemampuan hambanya, tuh. Yakin aja sama Allah. Tapi sabar ya. Terus Tuti harus gimana dong? Tuti lakuin aja apa yang Tuti bisa buat menghidupin anak kita itu. Dan yang paling harus Tuti ingat, Tuti jangan berhenti berdoa ya. Biar nanti Allah yang ngebantu lewat tangan-tangan malaikatnya. Kita sekalipun kau telah tiada, akan kupas Bang. Istighfar, Bang. Udah, dari tadi juga istighfar mulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Maaf ganggu ya, Cangcing. Tuti, lo lihat lo?
begitu tuh. Lu lihat, mau bikin gua mangkrut apa? Abang, kagak boleh begitu, Bang. Dia juga kan lagi kena musibah. Suaminya lagi ditahan. Sebenarnya gini sih, ayah itu kesini meminta kerjaan. Soalnya kan suami Tuti lagi di penjara, nggak mungkin bisa kasih nafkah, jadi Tuti harus cari kerjaan buat hidup. Kagak ada kerjaan di sini. Kagak ada kerjaan, lu cari deh kerjaan tempat lain deh. Bikin puyeng lagi dah. Bang, kerja apaan itu dia? Kebetulan rumah Encing kan masih ada pembantunya. Kerja apa aja, Cing? Jadi kenek juga gak apa-apa, Cang. Udah, nanti Tuti bantuin ngenekin angkotnya Bang Komar ya. Yang kayak begini nih, gua kagak demen nih. Gua kagak mau. Kagak mau gua. Gua kagak mau dikenekin sama perempuan. Apalagi bawa bayi kayak begitu, bikin ribet di jalanan lah. Kesian si Tuti, Bang. Sabar ya Tuti. Suaminya kan udah kerja bertahun-tahun sama abang. Sekarang apa susahnya sih, Bang? Gantian kita yang nolongin dia. Iya, Halimah. Tapi lu ngerti kagak? Bang, anggap aja ini sedekah. Nih, apa abang mau? Hah? Ditambahkan lagi musibah sama Allah? Mau kagak? Iya, iya, iya. Yaudah. Lu mulai besok deh, kerja sama gue. Ya, ini beneran nih, Cang, Cing. Makasih ya. Makasih. Makasih banget ya Allah. Alhamdulillah. Jangan banyak alasan atau gue hajar lo. Bro, Den udah gak ada bro, meninggal bro. Kepadamu tentang
apa yang tengah aku rasakan. Hasilan dua hari ini ngapok. Ngapa macam apa bang? Terima. Wah kakaknya engkau. Penghasilan dua hari ini jauh lebih gede dibanding beberapa hari. Alhamdulillah. Lu jangan berisik kedengeran si Tuti ntar. Lagi. Nanti orang tua bang, mungkin ini berkat si Tuti sama anaknya bang. Mereka tuh bawa rezeki. Iya benar bang. Sejak ada dia, itu penumpang rebutan naik perangkut gue. Terus belum lagi ada yang foto-foto dia tuh. Tuk, tuk, tuk. Bang, yaudah sekarang abang kasih itu si Tuti. Ya bang, jangan lupa tambahin dikit bang, biar kerjanya makin semangat. Apaan sih lu pakai tambahin segala macam? Lu ngerti gak sih? Angkot-angkot gue, yang nyupirin gue, keringet-keringet gue, duit-duit gue, ngapain gue mesti nambahin dia? Ih si abang, apa salahnya sih bang? Amal dikit sama orang lagi kesusahan, biar hidup itu tuh makin berkah bang. Takkan ada. Lu bisanya cuma ceramah aja lu. Bang, syukur-syukur karena kita nolong si Tuti, usaha abang makin lancar. Sekalipun kau terlatih. Sayang ya. Akan ku pastikan kan memeluk. Lu sekarang pulang deh, ya. Kasihan tuh anak lu termasuk angin lagi. Iya Cang. Ini upah lu nih. Ya. Alhamdulillah. Makasih ya. Nih. Wah. Ya ampun. Makasih Cang. Ini gua tambahin dah. Nih. Udah beli susu untuk anak lu, ya? Yeah. Alhamdulillah, Cang makasih banyak ya, Cing makasih banyak ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Yaudah, pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Tuh. Iya. Kayaknya di situ ada satpamnya. Kita nanya aja gimana. Kau takkan tinggalkanku, takkan pernah sayangku. Janji. Malam Pak. Malam. Ya. Bapak. Ya ada apa ya? Bapak. Pernah lihat ibu ini? Takkan enggak. Coba bapak lihat lagi deh. Enggak, yakin enggak? Bapak yakin ya, enggak ibu saya ya, Pak ya. Saya permisi dulu ya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi suami saya dipindah, Pak? Betul, Bu. Karena suami ibu membuat keributan di Isel ini sehingga mengibatkan
satu orang tewas. Astagfirullahaladzim, Pak. Kenapa masalah datang bertubi-tubi kayak gitu? Saya harap Ibu lebih sabar ya, Bu. Maaf, Ibu. Ada apa nih, Pak? Ibu telah melanggar peraturan. Karena Ibu bekerja membawa anak kecil. Oh, Pak, tapi kan... Ya sudah, Bu. Silakan Ibu ikut kami. Nanti bisa jelaskan ke kantor. Ntar dulu. Jang. Keluar, Jang. Ntar. Enggak, Pak. Aduh. Jang, tolongin dong. Sebenarnya. Ini ngomong-ngomong ada apa? Begini, Pak. Ibu ini telah melanggar peraturan. Karena bekerja membawa anak kecil itu tidak boleh, Pak. Waduh. Bujuk. Oh, jadi dia nggak boleh nih kayak begini nih? Betul, Pak. Astagfirullahaladzim. Kalau gitu, ayahnya ikut-ikut, Pak. Itu urusan dia. Urusan dia, ya. Ayah nggak mau ada urusan. Ya Allah, Jang, kok kayak gitu sih, Jang? Urusan dia, Bu, urusan dia. Silakan, ikut kami. Ya Allah, Jang. Jang. Mau ada urusan, jalan ya, kita jalan ya. Saya benar-benar minta maaf, Bu. Tolong bebasin saya sama anak saya. Ibu tahu, Ibu telah membahayakan keselamatan anak ini. Ibu telah melanggar undang-undang keselamatan anak. Tapi saya nggak ngerti soal undang-undang, Bu, masalahnya. Suami saya di penjara, saya terpaksa ngelakuin ini semua. Karena nggak ada yang kasih saya nafkah. Mbak ini kan yang kena nyawa gitu di medsos itu, Ibu. Tahu nggak, Bu? Banyak loh yang salut sama Mbak ini. Dari perjuangannya, Bu, ya. Aku punya buktinya nih, Bu. Ada fotonya nih, Bu. Ya kan? Tapi peraturan tetap peraturan. Tidak boleh membawa anak buat bekerja. Bu, saya mohon, Bu. Saya nggak ngerti kayak gitu peraturannya. Udahlah, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Kasian buat bayinya juga. Untuk kali ini, saya bebaskan Ibu. Tapi lain kali, tidak boleh membawa anak buat bekerja. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Bu, ya. Makasih. Iya, iya. Bagaimana ini, Rasya? Kalau minggu depan, semua program kamu belum diprogres, terpaksa acara kamu akan saya hentikan. Saya permisi. Bro, lu udah tahu belum? Hari ini ada yang lagi viral di sosmed. Masih, bro. Berjuang demi anaknya. Bro, gue ide bagus, Bro. Gue mau undang dia jadi bintang tamu di dalam acara gue. Gue yakin pasti banyak yang nonton. Bro, ada kontaknya? Ada. Nanti lo kirimin kontaknya ke email gue ya. Oke, sip. Thank you, Bro. Nama saya Rashid. Saya dari TV stasiun swasta.
tujuan saya datang kemari, saya ingin mengundang Mbak Tuti untuk tampil di acara yang saya pandu. Gimana? Tapi saya nggak boleh bawa anak. Nanti saya ditangkap, Mas. Mbak Tuti boleh bawa anak kok. Benar, kalau bawa anak nggak akan ditangkap, Mas. Oh iya, Mbak Tuti, ini ada DP buat Mbak Tuti kalau Mbak Tuti setuju. Wah. Kebanyakan deh Mas, mendingan. Gak apa-apa Mbak Tuti, ini uang muka buat Mbak Tuti. Nanti setelah acara yang selesai, kita akan tambahkan lagi Mbak Tuti. Beneran? Gua denger lu yang bunuh temen gue. Enggak bang, itu salah paham. Gua nggak ngebunuh bang. Dengar ya, sebelum kasus lu masuk persidangan, lu bakal menikmatin sakit dan pahitnya neraka di tempat ini. Tapi nyantai men, roh lu masih nempel di raga lu sampai lu dapet ponis. Contohnya. Tapi buat lu, karena lu udah bunuh temen gue, lu bakal nikmatin semuanya pelan-pelan. Ingat, ibu dituduh mencuri, padahal kan kamu sudah bayar. Ayo kita pulang saja yuk, kita jalan-jalan. Mbak, coba dihitung dulu yuk, dibayar yuk. Coba.
lagi. Makasih ya Nak Tuti. Sama-sama Ibu. Tuti, lo tuh demen banget sih nyari perkara. Lo kagak sadar apa? Hidup lo tuh udah susah. Ini sok-sokan mau ngerawat tuh nenek tua pikun kayak begitu. Mana kagak jelas asal-usulnya. Sok kaya lo ya. Jadi dia gak boleh ngomong kayak gitu. Walaupun kita lagi susah, tapi berbagi, pahalanya makin besar. Sok malaikat lo ya. Makan tuh pahala. Lagian, apa gunanya sih merawat nenek-nenek gak jelas begini? Heran gue sama jalan pikiran lo. Sok baik lo. Bayar utang lo sekarang. Ini sudah 3 kali kamu nunggak sama saya. Tapi kalau kamu rela dan ikhlas ninggalin suami kamu yang ada di jeruji besi sana, utang lo akan beres. Dan lo nikah sama gue, gue jamin hidup lo akan bahagia. Maaf ya bang, saya masih setia sama suami saya. Kalau gitu mendingan sekarang abang hitung aja utang saya ada berapa plus bunganya berapa ya. Kamu yakin bisa bayar? Sebutin aja bang. Utang lu 1.200.000. Sebentar ya bu. Ya udah kalau gitu saya permisi. Bensin buat bakar sama mereka, biar mereka kebakar. Udah. Apaan tuh? Coba lo cek. Ingat ya, jangan.
jangan sampai satu orang pun tahu kalau kita bakal kabur dari sini. Beres. Beres, bos. Siapin, siapin. Ayo nih, pegangin satu-satu nih. Ayo. Ayo, cabut. Cabut, bakar. Terima kasih ya, acara yang berlangsung dengan lancar dan alhamdulillah ratingnya pun juga cukup bagus. Sama-sama, Mas. Saya juga makasih ya. Mas Rasyid. Oh, ini perempuan yang udah berhasil menggodain suami gue. Kamu apa-apaan sih? Aku sama Mbak Tuti itu gak ada apa-apa. Mas, udah deh akuin aja. Gak usah ngeles. Eh Tuti, lo sadar dong. Punya anak, masih aja ngegodain sama orang. Jaga omongan kamu. Orang terpacar ngomongin kok gak bisa dijaga kayak gitu sih? Atas aja ibu gak betah sama kamu. Gak usah ngomongin soal ini sama ibu ya. Yasmin. Ibu. 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 Ya Allah ibu. Ibu baik-baik aja kan bu. Ibu baik-baik saja. Yasmin, asal kamu tahu ya, perempuan yang kamu rendahkan ini, dia itu telah menolong ibu. Dia telah menyembuhkan penyakit pikun ibu. Ingin berbicara kepada. Dia memiliki tangan malaikat yang ikhlas menolong sesamanya tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Jadi sekarang kamu minta maaf sama dia. Ibu, Tuti, saya benar-benar minta maaf sama Tuti. Maafkan saya, Mbak. Gak apa-apa, Mbak. Saya ngerti. Saudara Isnan atas kerjasamanya, karena Anda sudah menggagalkan para tahanan yang mau kabur. Sama-sama, Pak. Saya baru mendengar kabar kalau Anda sebentar lagi akan dibebaskan karena Anda sudah berkelakuan baik dan hasil visum napi kemarin yang meninggal itu bukan karena kekerasan tapi karena serangan jantung. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Ya sudah, saya permisi dulu. Iya, Pak. Salahkan kita. Terima kasih, ya Allah. Kau telah mati.
tinggal sebentar ya. Mau mau ngejemur pakaian. Nanti kalau udah selesai, Mama temenin lagi. Nah, enak kan ya, Yun? Sebentar ya, sayang ya. Jangan kau pergi tinggalkan aku. Coba dicari dulu dah. Ya Allah. Pak Agung. Pak. Siapa Tuti? Pak Agung. Pak Agung lihat anak saya enggak? Enggak lihat saya. Saya baru keluar rumah mau kerja nih. Ya ampun. Kemana ya Pak? Hati-hati loh. Sekarang musim penculikan anak loh. Ya, hati-hati, jangan sembarangan. Ma, kenapa? Anak saya yang baik banget. Tadi saya tinggal di Bali, terus tiba-tiba nggak ada, Bu. Kita coba tanya ke warga yang lain deh. Ya, mudah-mudahan ketemu ya. Alhamdulillah, Abang kebukti nggak bersalah dan Abang juga udah berkelakuan baik di sana, makanya Abang cepat bebas. Abang, Putri mana nih?
Abang kangen banget sama dia. Putri. Putri sayang. Putri. Putri kemana? Maafin aku ya. Putri hilang, kayaknya Putri diculik deh. Diculik. Mudah-mudahan aja Allah kasih jalan keluar buat kita semua. Mau masuk barang lagi bang? Ya udah, tunggu aja dulu di situ biar gua ambil barangnya. Ya udah, tunggu dulu bang ya. Oke sih.
Gimana, bagus nggak? Gimana, bro? Ini berapa, bro? Biasa, 20 juta. Gue lihat dulu ya. Oke, oke. Gua ambil deh, Dede. 20 juta ya? Okay. Tapi gua ambil dulu duitnya di mobil ya. Oke, sip. Gua tunggu sini, Bang, ya. Oke, oke. Ayo, Bu. Duduk, Bu. Siang dengan kantor polisi. Akan ada yang pisahkan kita. Bang, Bang, ayo turut prihatin nih ya atas hilangnya anak abang. Iya. Makasih dan. Bang. Tapi ayah salut ya sama abang. Abang tuh selalu kuat, selalu sabar setiap ada pencobaan. Maaf, ayah udah punya wudhu, kagak enak juga dilihatin sama yang lain. Kan cuma baju, Bang. Tuh, belum dikancing. Udah azan. Bang. Ya. Bang, buru-buru amat sih, Bang. Assalamualaikum. Permisi, selamat siang. Ya, ada apa ya, Pak? Kami ingin menangkap Saudari Ida karena Saudari Ida terlibat sindikat perdagangan bayi. Saudari Ida? Ayo dong. Iya, betul. Suratnya mana? Terus buktinya mana? Silakan Anda jelaskan semuanya nanti di kantor. Sekarang Anda ikut kami. Nggak bisa. Nggak ada bukti. Mbak, jangan melawan, Mbak. Nanti akan memperberat hukuman, Mbak. Ayo. Buktinya mana? Kamu mau ngapain, Pak? Ternyata dia penculik anak. Dia tangkap polisi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus-terusan dipikirin. Abang yakin anak kita pasti balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, buat ini Putri, sini sayang. Sayang, makasih ya Pak. Makasih Pak. Makasih. Apa yang tengah aku rasakan? Waalaikumsalam. Katakanlah semuanya, ku kan dengarkan. Mbak Tuti, saya kesini
mau minta maaf atas kesalahan saya. Saya juga mau makasih sama Mbak Tuti, karena bukan Mbak Tuti, ibu saya sembuh dari pikunnya. Semua pertolongan Allah, tapi seperti yang ibu saya bilang, tanpa tangan malaikat yang Mbak Tuti, ini semua gak bakal terjadi. Sebagai rasa terima kasih saya berikan rumah buat Mbak Tuti dan keluarga. Dan kebetulan rumah itu bersebelahan dengan tempat tinggal kamu. Jadi tali silaturahmi di antara kita nantinya akan lebih erat lagi. Masya Allah ibu, makasih banyak ya. Makasih banyak ya bu. Makasih ya mbak. Makasih banyak mbak. Janjimu, janjiku. Kan ada yang